Berpakaian ala ninja, pria ini curi pakaian dalam wanita. Aksi pencurian terjadi di Jalan Sudirman, Kelurahan Kalampakan, Kecamatan Sebagau, Kota Palangkaraya, Selasa dini hari 4 Juli 2023. Seorang pria tak dikenal terekam kamera pengintai CCTV sedang mengambil belasan pakaian dalam yang berada di jemuran salah satu rumah warga. Dari rekaman CCTV terlihat, orang tak dikenal itu masuk ke halaman rumah dengan menggunakan pakaian serba hitam dan tertutup ala ninja, dengan kepala ditutupi helm lalu mengambil pakaian yang terjemur di garasi depan rumah. Namun anehnya, pelaku hanya mengambil pakaian dalam wanita saja, sedangkan pakaian lainnya dibiarkan. Selanjutnya, dengan perlahan pelaku kabur melewati jalan yang sama. Kapolsek Sebangau, Ibda Ali Mahfud, mengatakan upaya penyelidikan sudah dilakukan dengan meminta keterangan pemilik rumah yang menjadi korban, yaitu HS, seorang ibu rumah tangga. Menurut Ali Mahfud, dari keterangan korban, saat itu dirinya menjemur pakaian termasuk pakaian dalam di garasi depan rumah dan baru diketahui hilang pada pagi hari. Pakaian yang hilang berupa celana dalam wanita sebanyak 12 lembar serta 4 lembar BH atau penutup payudara. Meski hanya mengalami kerugian sekitar Rp200.000, namun kasus ini tetap dilaporkan ke Polsek Sebangau. Dari Palangkaraya, Tim Liputan, Tabengan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.